Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini, admin akan memberikan tutorial ke kalian semua gimana caranya untuk mengupdate WhatsApp Mood ke versi terbaru. Dan di sini adalah FM WhatsApp ya guys, yang sudah kadaluarsa. Nah, setelah itu kita akan update ke versi terbaru. Oke, buat kalian yang ingin tahu caranya, kalian tonton aja videonya sampai habis. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kalian masuk aja ke WhatsApp. Nah, biasanya kalau WhatsApp Mood-nya itu sudah kadaluarsa, biasanya dia akan muncul tampilan seperti ini guys. Oke, kita klik aja titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih WhatsApp Mood. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke pembaruan. Nah, di sini kita klik periksa pembaruan. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini guys. Di sini kita diminta untuk memperbaharui FM WhatsApp ini ke versi terbaru ya, yaitu F8.51. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik aja unduh. Lalu di sini kalian pilih aja Chrome ya. Di sini kita akan mendownloadnya itu lewat Chrome. Lalu di sini tinggal kalian scroll aja ke bawah sampai kalian itu menemukan tombol unduh ya. Kita scroll ke bawah, kita cari tombol unduh. Nah, ini tombol unduh. Kalian klik aja unduh atau download ya. Kita klik. Oke. Nah, setelah itu di sini kita tunggu loadingnya ya. Di sini sampai 0 ya, kita tunggu, ini masih sementara ya, kita tunggu sampai 0. Nah, setelah itu akan muncul tombol unduh seperti ini ya. Di sini tinggal kalian klik aja di sini, lalu kita klik OK. Oke, sementara ya, coba kita lihat detailnya. Nah, ini sementara mendownload guys. Oke, sekarang sudah selesai di download. Langsung aja kita klik ya, kita buka. Oke, kita klik install. Lalu kita klik buka. Nah, sekarang sudah diperbaharui secara otomatis ya. Kita klik close. Coba kita klik titik tiga di pojok kanan atas, lalu kita masuk ke WhatsApp Mood. Lalu di sini kita pilih pembaruan. Kita klik periksa pembaruan. Nah, ini sudah ada tulisan oke versi Anda terbaru. Nah, jadi seperti ini caranya ya untuk memperbaharui FM WhatsApp ke versi terbaru. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorialnya kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.